lagi di The Comment. Udah, Bapak plin plan gimana udah urusannya. Gimana Pak? Udah jadi beli enggak ketopraknya? Saya nungguin nih. Oh, ini tukang ketoprak kayak begini. Pujuk udah, gua beli sama gerobak-gerobak ya dah. Udah jangan berantem dong sayang. Sayang kamu kan? Aku sayang kamu. Bukan. Aku sayang siapa sih? Ini Pak. Saya enggak suka sama dia, Pak. Saya pacaran sama dia, saya berantem terus, Pak. Iya, jangan berantem terus. Enggak, mukanya enggak enak, Pak. Makanya saya lebih suka kalau dia mandi belakang pas ngomong saya. Nona jangan sembah. Nona bilang muka saya nggak enak. Kamu bilang muka aku. Bentar. Shh. Ini ada yang wangi banget, siapa sih kamu ya? Coba yang sekarang. Nelfon siapa, Bro? Ditelepon. Oh, ditelepon sama siapa? Iya, nggak tahu. Apa? Ini gimana Pak urusannya, Pak? Sebentar dulu. Dapat salam dari Cincin katanya. Oh, iya. Oke. Dah, Cincin apa? Cincin. Tahu Cincin apa? Cincin ini. Enggak ada logika. Kamu kenapa kamu apa ya nyemelinnya? Bapak pelin-pelan, katanya mau nengahin. Katanya mau baikin kita berdua, Pak. Iya, makanya terus kamu curhat dulu apa yang kamu sesalkan dari Danang. Kan tadi saya udah bilang, Pak, dia kalau ngobrol sama saya mandap depan mulu, saya nggak suka. Oh. Saya suka kamu ngadep mana aja. Iyalah. Iya. Ngadep belakang, ngadep depan, Pak, saya mah terima ya. Saya nggak suka, Pak. Katanya malu dengan kelakuannya dia. Iya, dia emang malu-maluin, Pak. Apa kelakuan anehnya? Aneh banget, Pak. Apa? Ya aneh banget, Pak. Baca prom, baca gitu, Neng. Ya, aku tahu. Tapi aku kan acting, aku kan pemain sinetron. Oh iya, benar. Kita kan bukan apa-apa. Selain pemain sinetron, aku juga penyanyi aku Raisa. Siapa? Raisa. Siapa nanya? Ya kenapa kelakuan aneh? Aneh, Pak. Dia suka malu-maluin saya kalau di jalan. Ah, itu alasan kamu saja. Maksudnya saya lagi pacaran, Pak. Saya lagi pacaran, saya ajak dia ke mall. Mall-mall orang kaya, Pak. Bawa asongan, saya gak suka. Loh? Saya memang profesinya gitu, kalau kamu nggak bisa terima saya ada apanya. Apa adanya? Apa adanya ya udahin aja hubungan kita. Apa adanya? Aku cuma punya sayang buat kamu, nggak cukup buat kamu ternyata. Terus habis itu saya sebel karena dia suka naik sepeda di jalan. Emang apa salahnya dengan naik sepeda? Soalnya sepedanya di atas, dia yang di bawah, Pak. Ini lucu banget. Ayo kita berpelukan. Enggak usah deh. Kalau aja deh. Apa tambah sama mana sepeda dia cara dia naik sepeda gimana? Kayak gini, Pak. Mana, coba mana? Lihat, Pak. Tuh, Pak. Ini dia naik sepeda begini. Gitu, Pak. Ya elah. Lu udah malu-maluin bikin jalanan macet lu. Dia naik sepeda kayak gitu, Pak. Gimana saya enggak malu coba? Iyalah. Mending ada rodanya, Pak. Kagak ada rodanya. Iya benar. Rodanya segitiga. Ini kayak mesin jahit. Lu nih bener lu. Gimana sih lu? Malu-maluin aja kalau gitu. Itu bikin malu nggak, Pak? Lu mikirin dikit. Oh iya. Kamu jangan gitu dong ngomongnya dong. Terus aku harus gimana ini ngomongnya? Bener. Ini kamu nih, kamu yang salah. Kan kamu nyuruh aku di olahraga, katanya apartemen kita sempit. Apartemen apaan? Orang kita di basement tinggalnya. Pak, dia juga, Pak. Orang saya mau ajak ke nikahan. Nikahan? Ya kan? Saya mau nikahan ajak. Nikahan siapa? Ya, nikahan kucing saya. Terus? Kucingnya nikah. Dia, saya pengen dia cantik dong. Saya minta dia, yaudah. Nona, cantik. Kamu make up ya. Kamu udah cantik, tapi aku pengen kamu lebih cantik. Tapi kan berarti gue udah cantik. Saya marah sama dia. Udah saya gipsum demi kan, dia. Pak, saya kan mau ke pesta nikahan kucingnya. Ya. Saya kan udah nikah. Gue resign. Gak sanggup. Pak, dulu, Pak. Bapak katanya mau dengar. Ini saya lagi berantem. Gimana? Saya kan lagi make up, Pak. Saya lagi make up. Dia ribut aja. Emang kenapa sih? Apa salahnya kalau dia suka dandan? Nih, lihat nih kelakuannya nih, Pak, pas make up nih. Lihat, Pak. Ini. Ya bagus lah. Lihat itu mukanya dicat jadi coklat. Itu Lady Gaga, Pak. Lihat masa make up-nya kayak orang ditonjokin gitu, Pak. Itu lagi model. Astaga. Pak. Iya benar. Kayak kesan saya. Oh, enggak. Masa bibirnya sedoer itu, Pak? Enggak, Pak. Buset. Lihat tuh. Cantik-cantik kayak begitu. Ini kamu juga salah sih kayak begini make up-nya. Gimana dong, Pak? Itu bukan seberapa, Pak. Itu belum seberapa. Saya make up kayak gitu, itu udah bagus banget. Orang cuma pernikahan kucing, Pak. Ini ada yang lebih normal lagi, Pak. Tahu, saya lagi ajak jalan, Pak. Iya kan? Mana? Lagi ngajak jalan naik kereta, ya kan? Dia sikat gigi di stasiun, Pak. Bau. Di stasiun, Pak. Dia sikat gigi. Sekarang salah nggak sikat gigi di sana? Salah nggak saya tanya? Iya, salah. Kan coba kemarin dia dong. Yang bener dong, Pak. Yang bagus itu nggak sikat gigi, Pak. Cuci muka di stasiun. Dia protes mulut saya bau kambing katanya. Emang saya baru makan kambing hidup-hidup, terus kenapa gitu loh. Mana, coba lihat. Ini, Pak. Apa sih salahnya? Ini, Pak. Ini.
Ini nih. Ini. Buset, nang. Lah ini rumah saya di belakang situ, Pak. Kan tadi kan saya bawa asongan katanya. Ini saya nebeng. Dia sikat gigi, Pak, di stasiun kereta. Lu bener lu malu-maluin aja lu masa sikat gigi di stasiun kereta. Di depan kereta dong. Kalau sikat gigi, Pak. Saya tahu enggak pacaran sama dia kenapa, Pak? Kenapa? Saya pikir kan suara ketawa saya aneh. Ketawa dia juga aneh, Pak. Masa? Saya ada rekamannya. Mana? Emang itu enggak bikin malu, lebih malu daripada sikat gigi di dalam stasiun. Mana? Nih. Iya, kamu wajar gimana? Gak, Pak? Ketawa kayak kontraksi gitu, kayak mau melahirkan. Ya, wajar nggak, Pak? Enggak lah, nggak wajar nih, salah kamu nih. Kamu, iya, kalau dia jahil, wajar nggak, Pak? Nggak wajar dong kalau dia jahil. Iya nih, kamu orang dijahilin, gue sih dijahilin. Ah, Bapak mah pelin, Pak, orangnya. Orang tadi yang belain saya, orang saya itu. Saya punya buktinya, Pak, kalau dia jahil orangnya. Mana? Ini. Buset. Ya kan? Iseng banget ini orang. Jahil apa, Pak? Astaga, Nang. Lala. Pak, jangan. Orang lagi benerin AC. Jahil, Pak? Hey, jahil banget, lu gak boleh kayak gitu, Nang. Bilang, minta maaf. Minta maaf, ayo. Minta maaf. Minta maaf sama orang-orang itu. Aku minta maaf itu. Maaf ya. Yang aku jahilin. Emang dari hubungan ini emang lu tuh yang bermasalah. Tuh kan, saya normal kan, Pak? Dia wajarkan, Pak. Yang bermasalah. Wah, kamu gitu sih. Kamu inget dong pertama kali aku suka sama kamu, kamu suka sama aku. Kenapa? Dulu bilang cinta, sekarang mentang-mentang ada orang ini. Buset, keras banget kamu. Ini penjiwaan. Oh, iya. Kapan aku bilang cinta? Kamu ngimpi kali waktu itu. Kamu bilang cinta, aku bilang Rangga. Oh. Iya, Mas Danang. Kalian putus aja? Putus. Yes. Putus. Akhirnya kita putus. Iya. Dadah saya. Terima kasih saya. Sampai ketemu ya. Ya, dadah. Semoga dapat cowok yang lebih baik. Susah banget ya mau putus aja ya. I love you. I love you. Bye. Putus. Heh, sini. Oh, gue sini. Lu kagak, lu putus. Lu udah putus, Sono. Sayang, lu putus. Iya. Yeah. Dadah. Terima kasih, sayang. Sampai ketemu ya. I love you. Love you too. Bye-bye. Udah. Gue gak sanggup lagi gue. Iya, Pak. Iya. Kenapa? Hei, gue minta kertas dong. Gue mau beli surat mengundurkan diri jadi host. Iya, dia ngundurin diri. Iya. Kenapa gak dari dulu aja? Iya. Untuk komen. I love you.